Oke, kali ini ditanya Bang Pret. Tanya Bang Pret ya. Oke, jadi gue lagi sering buka Q&A di Instagram pribadi gue, Freddy Wijaya. Captionnya namanya Tanya Bang Pret. Jadi lu bisa tanya-tanya seputar gitar di situ. Di Instagram gue, Freddy Wijaya. Dan kalau ada pertanyaan yang sepertinya seru kalau dijawab di YouTube, gue akan lemparin di YouTube juga. Jadi ada yang nanya gini nih. Seberapa penting preset bang? Oke, jadi preset yang dimaksud itu adalah preset dari efek digital ya. Seberapa penting? Cukup penting karena biasanya preset bawaan dari efek kurang begitu cocok secara personal gue ya. Biasa emang kita harus nge-tweaking sendiri atau mencari sound sendiri. Jadi gue baru aja merilis Bangbung Digital, di situ banyak dijual preset-preset efek yang udah ada sih, Valeton ya, Valeton GP100, GP200 gitu. Jadi seberapa penting ya, mostly sih penting sih harusnya sih buat teman-teman yang belum bisa tweaking gitu atau kayak soundnya Bang Freddy asik ya, gue mau nih. Nah itu akan menjadi sangat penting gitu. Tapi kalau lo yang udah bisa tweaking, lo udah bisa ngulik sound, ya gua rasa tetap penting, tapi lo nggak harus beli. Jadi kalau ditanya seberapa penting, ya penting lah preset gitu, karena preset itu adalah sound yang dihasilkan di efek ini nih. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, seberapa penting, kenapa gua harus beli? Nah kalau lo nggak bisa ngulik atau nggak tweaking lo kurang begitu asik, ya akan menjadi sangat penting. Tapi kalau lo udah bisa tweaking, ya jadi ya mending lo tweaking sendiri sih, sesimpel itu doang gitu. Tapi setidaknya lo bisa dapetin sound yang gua pakai gitu. Nah, jadi kalau ditanya seberapa penting, ya penting. Ini adalah preset bawaan dari Valeton GP100 ya. Enak gitu, bukan kita bilang nggak enak, enak-enak. Terus ini sound keduanya. Sound ketiganya clean. Dibilang enak, enak gitu. Tapi kalau lo bisa nge-tweak, kita bisa olah lagi soundnya, akan jadi sound yang benar-benar kita butuhkan. Contohnya ini ada beberapa sound yang udah gua tweaking atau preset gua sendiri. Jadi gua simpen di sini. Ada 4 sound yang gua pakai. Pertama gua namain clean. Ini clean gua tadi, ada clean bawaan dari Valeton, teman-teman bisa dengar. Ini clean gua. Ada satu lagi namanya renyah. Cleannya berbeda sama preset bawaannya ya. Ya pasti, karena ini kita udah tweaking lagi, udah kita modif gitu. Trans juga. Jadi sound yang udah gua tweak atau jadi preset gua ini
ya udah jadi sound andalan gua gitu. Jadi kalau ditanya penting nggak sih bang, ya penting buat gua karena ini mencakup sound-sound yang gua pakai saat gua main gitu, saat gua reguleran, saat gua pelayanan, saat gua ngeband gitu, ya gua pakai sound ini clean andalan gua. Dia soundnya lebih fat gitu. Ini gua suka banget buat main. Ada namanya renyah-renyah, enak banget sih buat strumming gitu, gue suka banget. Dia lebih renyah, kalau tadi lebih fat, ini lebih renyah. Atau gue butuh sound yang lebih renyah, gue lebih suka pakai yang ini. Ini lebih ke ya licks buat clean lah. Nah, kalau yang pertama lebih tebal, ini lebih renyah. Ketiga ya crunch yang biasa gua pakai. Ya drive itu buat main sangar-sangar. Nah, kalau main reguleran kan pasti lu butuh crunch, butuh drive. Pasti lu butuh drive juga lah buat. Banyak banget kebutuhan sound khususnya buat gua yang udah gua tweak dan dijadikan sebuah preset. Jadi kalau ditanya penting nggak bang, ya buat gua penting banget sih karena ini adalah sound yang biasa gua pakai, gua udah hafal banget sound ini, dan ini sound kebutuhan gua saat main kemana-mana ya pasti ini, nggak clean, crunch, drive. Oke, dan lu bisa dapetin preset ini juga atau sound yang gue pakai ini di bangbongdigital.com
Atau buat teman-teman, bang, gue mau beli Valeton, bisa dapet soundnya nggak? Kalau beli di Bang Bong Musik Bekasi, free sound yang gue pakai ini ada 4 sound, ada clean, renyah, crunch, dan drive. Oke, jadi pertanyaannya seberapa penting? Ya, penting, menurut gue penting banget preset, karena preset itu adalah identitas kita, apalagi identitas gue saat bermain, dan ini kebutuhan sound yang biasanya gue pakai gitu. Dan kalau lo juga rasa ini kayak gue juga suka nih, kayaknya perlu juga nih gue sound-soundnya Bang Freddy, lo bisa dapetin juga ya di Bang Bung Musik Digital. Oke, thank you sekali lagi. Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya, tanya aja di bawah ini, komen aja sebisa mungkin gue akan jawabin pertanyaan dari kalian. Thank you.